Ya, te tengo followers. Itu orang dok komen. Orang dok komen. So lah, followers dah naik dah. Kita boleh mula. Baca nak baca sekali ni. Haa, baca. So kita akan. Tadi dah baca lah. Belum, yang tu belum buat. Haa? Belum, belum lagi. Ni baru buat. Haa, ni baru. Tadi test ni. Tadi test sampai habis. Oh. Halfway. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa khabar semua? Saya doakan semoga pengikut-pengikut ataupun followers di akaun media sosial semuanya sihat sejahtera. Harap semua boleh dengar dengan jelas. Ini kali pertama saya cuba sendiri untuk buat live. Sudah pasti dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, ramai yang berasa bosan dan mungkin juga ada yang telah kerap kali keluar masuk ke dapur untuk cari makanan. Mungkin ada juga yang menonton Netflix series seperti saya, membaca buku, belajar, memasak, menonton YouTube, melakukan simple workout ataupun sudah belajar kemahiran-kemahiran baru. Apapun aktiviti yang dilakukan buat masa ini, semuanya mempunyai manfaat tersendiri dan baik buruk pun ditentukan oleh kita sendiri. Saya mengaku tidak banyak yang boleh kita lakukan di rumah, namun saya cuba isi sebanyak aktiviti yang mungkin untuk mengisi masa yang terlalu banyak. Biasanya kalau tiba COVID-19 ini, biasanya kalau tiada COVID-19 ini, saya akan memandu ataupun berbasikal, dan semestinya di hari Minggu saya akan bekerja di pejabat sama ada di Yayasan Kepimpinan ataupun Yayasan Al-Bukhari. Tetapi disebabkan PKP ini, saya patuh untuk tidak keluar rumah dengan tujuan untuk bantu break the chain, also to flatten the curve. Dalam jangka masa 2 minggu lebih lagi, barulah kita akan mendapat result ataupun outcomes dari perintah ini. Untuk hari ini, saya nak lapangkan sedikit masa bersama pengikut-pengikut saya di Facebook, Instagram dan juga di Twitter. Saya akan cuba menjawab sebanyak mungkin persoalan yang dihantar kepada saya sejak semalam. Saya juga mengikuti banyak komen, replies yang tiap hari tak putus orang hantar dalam akaun media sosial. Apapun komen saya hargai. Saya ambil sedikit ruang kerana hari ini 1 April 2020. Mungkin ada yang menyambut hari lahir ataupun ulang tahun perkahwinan. Saya ucap selamat hari jadi dan selamat ulang tahun. Semoga kehidupan kita dapat dimanfaatkan kepada perkara yang baik, bukan sahaja untuk diri kita tetapi juga untuk masyarakat. Baik, saya teruskan kepada soalan yang pertama berkenaan dengan satu, Tun, how do you manage to stay motivated in life? Ya, kita mesti ada keinginan membuat sesuatu. Selagi kita ada hayat, kita
cuba tentukan sesuatu dapat dilakukan yang memberi manfaat mungkin kepada diri dan mungkin juga kepada masyarakat. Dan kalau kita dapat lihat hasilnya, ini memuaskan hati. Sebab itu saya selalu berasa motivated, kerana saya memang daripada lama pun ingin melihat kaum bangsa saya ini mencapai kemajuan. Dan jadi itulah yang motivate, yang menjadi motivasi yang kuat kepada diri saya. Soalan kedua, good morning Tun. Apa rutin harian sejak tidak lagi pegang jawatan perdana? Ya, rutin harian ini tidak seperti biasa kerana kita terpaksa berada di rumah disebabkan wabak COVID-19 ini. Tetapi biasanya kalau saya tidak jadi Perdana Menteri pun, saya pergi ke pejabat kerana di pejabat ada banyak kerja nak buat, termasuk membaca, menulis, dan kerap kali juga ada orang datang jumpa untuk kita bertanya-tanya, untuk meminta pendapat dan sebagainya. Jadi sepanjang hari tak kurang daripada 5-6 orang datang, dan tiap seorang itu saya bercakap dengan mereka selama kadang-kadang sampai setengah jam, satu jam. Jadi saya tak pernah tidak ada kerja. Selalunya saya busy. Yang ketiga, setujukah Tun dengan berlakunya partial lockdown period ini? Teknologi semakin mendekatkan orang ramai tanpa perlu melakukan physical contact atau berkumpul. Ya, kita tidak dapat elak kerana sehingga kini kita belum ada vaksin dan belum ada cara berubat, melainkan dengan cuba menjauhkan diri kita daripada dijangkiti penyakit. Untuk ini kita perlu ada di rumah, kerana kalau kita keluar sudah tentu kita akan berjumpa dengan ramai orang dan kita tidak tahu sama ada mereka sudah mempunyai penyakit penyakit ini, dan kita juga akan bersalam-salaman, dan ini semua akan menyebabkan wabak ini berkembang kepada orang lain. Sebab itulah saya setuju supaya kita ada sekurang-kurangnya partial lockdown period ini. Ada negara yang terpaksa ada total lockdown sampai tak boleh bergerak. Tetapi seperti kita tahu di Wuhan umpamanya, kerana mereka begitu sekali strict dalam melaksanakan lockdown ini, mereka hari ini sudah tidak ada lagi pesakit yang baru. Yang keempat, soal keempat, could you please share with us 3 books of any author that may help to understand politics? Ya, saya baca banyak buku dan saya dapat banyak maklumat daripada buku-buku yang saya baca, terutamanya buku-buku politik. Saya berminat untuk membaca tentang tulisan berkenaan dengan diri seseorang pemimpin. Saya baca berkenaan dengan Tsar Russia, iaitu Peter the Great, kerana dianya berjaya menarik rakyatnya yang mundur supaya menjadi lebih berjaya dan lebih moden. Itu satu daripada kejayaannya. Dan authornya banyak, tapi saya fikir tajuknya yang penting. Yang keduanya berkenaan dengan Nelson Mandela, seorang yang kena tahanan sehingga 26 tahun, tetapi apabila dibebaskan dia tidak menaruh
dendam terhadap mereka yang mengurungkannya. Sebaliknya, mencadangkan supaya ada perdamaian antara mereka yang melakukan tindakan terhadapnya dan pihaknya dan juga dalam masyarakat Afrika Selatan. Dan yang ketiganya, saya kerap membaca berkenaan dengan pemimpin-pemimpin Turki. Kita tahu bahawa Turki dahulu tidak ada di situ. Semenanjung Turki itu bukan dimiliki oleh orang Turki. Hanya 800 tahun sahaja barulah Turki itu dimiliki oleh orang Turki. Sebelum daripada itu, kawasan itu dimiliki oleh orang Greek. Tetapi Sultan-Sultan Turki telah marah ke depan dengan maju dan mereka menawan banyak kawasan termasuk Eropah Timur dikuasai oleh mereka. Cara mereka bertindak, memajukan negara, mempunyai disiplin, cara mereka gitu sekali setia kepada negara, ini adalah benda-benda yang politikal yang perlu kita faham supaya kita juga akan, kalau kita menurut cara mereka, mungkin kita akan dapat kejayaan. What is the impact of this pandemic on the world economy? Terrible. This is terrible. Just think, when people do not go out to work, they are not productive. They are not delivering anything. They are not helping business, and therefore they are not creating wealth. Let us take tourism, for example. Today, because of this pandemic, tourists cannot travel anywhere. What happens, of course, is that the airline industry will lose billions of dollars. But it's not only the airline. The whole tourist industry will suffer. Hotels will suffer. Restaurants will suffer. Suppliers will suffer. Everybody will suffer because of this. Sometimes the level is about 20% only of the original activity of doing business. And therefore the economy would also suffer because of lack of business activity, lack of people working, etc., lack of productivity. All this will reduce the growth of the economy of the world. In fact, will cause it to shrink. And when we do recover, I'm quite sure it will take a lot of time before we can rebuild the economy again. Tun, bagaimana cara hendak faham ekonomi Malaysia? Ada buku tertentu untuk dibaca atau saya perlu ambil pengajian jurusan ekonomi? Ya, yang perlu kita mula dalam memahami ekonomi Malaysia ini ialah dengan kita lihat keadaan di sekeliling kita. Kita tahu bahawa di negara kita, kita lihat bagaimana pertumbuhan berlaku dari segi fizikal. Kita dapat lihat bangunan-bangunan dibina, jalan-jalan dibangunkan, aktiviti jual-beli berlaku di pasar-pasar, di shopping kompleks dan sebagainya. Jadi ini semua menjana kekayaan. Dan apabila kekayaan dijanakan, maka ramai yang dapat bahagian-bahagian mereka. Bagi pelabur, mereka dapat pulangan daripada segi keuntungan. Bagi pekerja, mereka dapat gaji. Bagi pembekal, mereka dapat
jual barangan mereka kepada industri dan sebagainya. Inilah aktiviti-aktiviti ekonomi yang berlaku di sekeliling kita. Sampaikan kita tahu bahawa bas berjalan, kereta api berjalan. Apa akan jadi kalau bas itu berjalan tapi tak ada passenger, tak ada pelanggan? Tentulah itu akan merosakkan pendapatan bas, syarikat bas, dan mereka akan mengalami kerugian. Jadi semua ini berlaku di keliling kita dan kita boleh observe, kita boleh faham ekonomi Malaysia. Tetapi memang pun ada buku-buku berkenaan dengan ekonomi Malaysia dan juga majalah-majalah yang menerangkan apa yang berlaku di sesuatu masa. Tun, bolehkah saya tanya Tun masih memasak di rumah? Saya diberitahu Tun pandai masak nasi goreng. Betulkah? Saya kali ini tak memasak banyaklah. Tapi saya bagi arahan saja kepada tukang masak saya untuk menyediakan makanan yang saya minati, iaitu mi bandung dan juga nasi goreng. Saya tahu dahulu ini saya seronok untuk memasak dan itulah favorite saya. Yang lain-lain tu saya tinggal kepada orang lain lah. Maaf Tun, soalan ini pelik sedikit. Jika Tun memiliki mesin masak, time machine, Tun nak kembali ke zaman silam ataupun masa depan? Saya nak kembali kepada zaman silam. Kerana pada masa itu kalau saya boleh buat benda-benda tertentu, mungkin saya dapat ubah nasib masyarakat saya, bangsa saya, negara saya. Tapi kalau pergi ke depan, saya tak tahu apa yang akan jadi. How to control our emotion? Ya, kita boleh belajar daripada awal untuk kawal diri. Kawalan diri ataupun disiplin ini amat penting. Kita selalunya didorong oleh nafsu. So this, we have to control our feelings, otherwise we will follow the urge to do something that is bad. For example, if somebody says something nasty to you, you would like to beat him, hit him. But if you do that, of course, there will be a lot of problems arising from that. So it is better to take it first and then try and control your feelings so that you don't respond immediately according to your feeling at that moment. Sebagai pendidik, guru, apakah elemen yang penting dalam mendidik generasi sekarang bagi membina tamadun yang unggul? Tamadun manusia ini adalah hasil daripada akal fikiran yang memendung perasaan ataupun emosi. Kalau kita ikut emosi, kita lakukan apa saja didorong oleh emosi, kita akan laku benda-benda yang tidak baik. Sebaliknya, kalau kita guna akal fikiran dan kita menilaikan tindakan yang kita ambil, kita akan pilih tindakan yang membangunkan. Sebab itu manusia yang bertamadun tidak seperti manusia yang yang tidak dapat dibangunkan. Mereka tidak dapat majukan alam di sekeliling mereka. Tapi mereka yang bertamadun melihat keadaan di sekeliling
Mereka memikir apa yang perlu dibuat, apa yang boleh dilakukan, maka mereka dapat mengubah iklim di sekeliling mereka, dan dengan itu akan bertambah baiklah iklim di sekeliling, dan ini menyumbang kepada pembangunan sesuatu tamadun. Do you have any advice for retirees? Be active. If you have retired, please don't just go to sleep. Don't just rest. Be active. Read, write, and do something physical. For example, walk around, travel, watch games, play game as far as possible. But most important is not to respond to your feeling of tiredness maybe by going to sleep, lying down, because the more you lie down, the weaker your muscles become. Then of course you don't like to get up at all because your muscles is weak, and you lie down some more, and gradually you will your health, your strength will decrease. The same thing happens to your brain also. If you don't use your brain, you don't talk, you don't read, you don't write, you don't argue, then your brain recedes in the ability to think and to reason things out. So always be active, and always try to make use of your thinking capacity, so that these attributes that we have as human beings will not be lost. Apakah harapan Tun untuk anak muda, khususnya kaum Melayu? Ya, anak muda adalah harapan bangsa. Kalau mereka nak jadi negara mereka maju, maka mereka perlulah mempunyai nilai-nilai hidup yang mulia. Umpamanya, mereka mesti berdisiplin, menolak nafsu, dan mereka sebaliknya melakukan apa yang mereka sedar adalah baik bagi diri mereka. Umpamanya, kita lihat kadang-kadang anak muda terlibat dengan dadah. Itu bukan ada siapa paksa kepada kita. Kita boleh tolak dadah. Kita boleh asingkan diri daripada penagih dadah. Kita boleh bangunkan seperti benteng untuk menolak, untuk halang dadah daripada mendekati kita. Dan selain daripada itu, kita mestilah sanggup bekerja keras, bukan saja untuk diri, tetapi untuk masyarakat kita, untuk kaum kita. Kalau kita tidak rajin bekerja, apa yang berlaku ialah orang asing akan datang ke negara kita, dan mereka akan menjalankan kerja-kerja yang kita tolak, dan mereka akan jadi kaya. Akhirnya kita akan jadi miskin, mereka akan jadi kaya, dan mereka akan membeli tanah kita, dan kita terpaksa pindah semakin lama semakin jauh daripada bandar-bandar. Sebab itu anak muda mesti mempunyai nilai-nilai hidup yang mulia, yang dikuasai oleh diri mereka kerana ada disiplin, ada kawalan diri di kalangan mereka. Dalam perhatian Tun, adakah ekonomi kita akan pulih setelah wabak virus ini lenyap? Dan berapa lamakah masa yang diambil untuk ekonomi pulih? Ya, ekonomi kita akan pulih apabila kita tidak lagi tersekat dalam menjalankan kerja-kerja kerana wabak ini. Tetapi dia akan mengambil masa yang lama kerana kita harus membinakan asas-asas ekonomi kita semula. Dan kita dapati bahawa tabiat-tabiat bekerja itu mungkin berkurangan
Dan kita perlu bangunkan diri kita sendiri untuk bekerja lebih kuat, sama kerana dengan bekerja kuatlah maka kita dapat pulihkan ekonomi negara kita dengan lebih cepat. Tun, saya perhatikan Tun memiliki sifat sabar. Bila dikritik, Tun selalu senyum. Jadi bagaimanakah Tun boleh bersabar dan kawalan? Ya, ini daripada dulu pun saya kawal diri saya, ajar diri saya supaya tidak melatah dan respon terlalu cepat kepada apa-apa yang berlaku di sekeliling saya. Umpamanya dahulu saya kerap ke universiti disoal oleh penuntut-penuntut. Kadang-kadang soalan mereka itu menyakitkan hati, tetapi saya senyum saja kerana saya sedang mengawal reaksi daripada diri saya. Lama kelamaan ini menjadi satu tabiat, iaitu apabila berhadapan dengan cabaran, saya senyum saja. Tetapi saya pada masa yang sama berfikir tentang cara-cara untuk membalas atau menyekat diri daripada berasa marah. Kerana bila kita marah, cara pemikiran kita juga tidak akan jadi tidak akan yang terbaik mungkin. What are your greatest moments as Prime Minister? Well, I never expected to be Prime Minister. So, in 1981, when I was chosen as Prime Minister, I could hardly believe it. In fact, for a long time, I would ask myself this question as whether I am Prime Minister. I am from nowhere, but suddenly, this thing was a comfort to me. So that was something that is unexpected, and therefore, to me, it is great. How do you maintain your mental alertness? By reading, by doing things, by arguing, by writing. In fact, you use your brain all the time. The brain is like the muscles of the body. You don't use the muscles, it deteriorates, it becomes weak. You know, people who want to develop their body beautiful, they have to do a lot of exercise. The brain is the same. You don't use the brain, it loses its ability to think. But if you use the brain all the time, thinking, doing, arguing, writing, all these things, keep the brain active, and therefore you become, mentally, you become very alert. Tun, siapakah tokoh yang Tun sukani atau idola yang menjadi ikutan Tun? Yalah, sebagai seorang Muslim, tak ada yang saya lebih menjadi idola daripada Rasulullah Nabi Muhammad, kerana selain daripada membawa agama Islam kepada kita semua, Nabi juga berjaya untuk mengubah orang-orang yang jahil sehingga mereka mampu mendirikan satu tamadun yang terkenal di dunia. Inilah tiap-tiap satu yang kita ingini, ialah untuk memperbaiki keadaan diri sendiri, bangsa, negara. Sebab itu saya kagum dengan sejarah perkembangan Islam oleh Nabi Muhammad. Salam Tun.
Soalan ini berkaitan COVID-19. Pada pandangan Tun, berapa lamakah masa akan diambil untuk pulih? Adakah tempoh perintah kawalan pergerakan ini akan dipanjangkan lagi? Sama ada mengambil masa ataupun tidak, terpulang sedikit sebanyak kepada kita. Yang pertamanya, kalau kita ikut perintah kawalan pergerakan ini, maka kita berada di rumah, dan di rumah tidak ada siapa yang menghidapi penyakit ini, kita tidak akan dapat penyakit ini. Tetapi kalau kita keluar berjalan-jalan, berkumpul, bersalam-salaman, berpeluk-peluk, maka itu akan menyebabkan penyakit ini berjangkitan kepada lebih ramai dan akan mengambil masa yang lebih lama untuk kita pulih. Sebab itu, kawalan pergerakan ini adalah satu daripada cara untuk memendekkan serangan wabak COVID-19 ini. Ada cara-cara yang lain, termasuk dengan pemeriksaan tertentu sama ada kita ada sakit ataupun tidak. Ada orang yang tidak nak diperiksa. Umpamanya ada orang yang telah berada dalam satu perhimpunan yang besar-besaran dan ada kemungkinan mereka sakit, dapat jangkit, tetapi mereka tidak pergi untuk periksa, dan dengan itu mereka akan menjangkiti orang lain, dan ini akan melambatkan proses untuk pemulihan kita daripada penyakit ini. Selamat tengah hari, Tun. Tun sebut tadi ada menonton Netflix series. Boleh kongsi cerita apa? Ya, saya lihat cerita apa nama, Ottoman Empire, Osmania, Empire Osmania. Cerita berkenaan dengan Sultan Mehmed yang kedua yang berjaya menawan Konstantinopel, dan walaupun sudah 13 kali percubaan dibuat, hanya Sultan Mehmed saja yang berjaya. Saya lihat lain-lain cerita yang berunsur sejarah kerana saya berminat dengan apa yang berlaku dahulu, dan mungkin dia boleh memberi sedikit pengajaran kepada kita. Soalan terakhir, Tun, macam mana kita nak bantu pendapatan orang tidak berkemampuan dalam proses kuarantin ini? Ya, kita sedar bahawa ada yang tidak ada punca pendapatan sama sekali. Mereka daripada dulu pun mungkin mengemis, tapi sekarang ini mereka tidak ada pendapatan. Untuk mereka ini, kerajaan perlu hulur wang ataupun makanan dihantar kepada mereka supaya mereka dapat sara hidup. Selain daripada itu, mereka yang berkebolehan, kita sekarang ini menggalakkan perniagaan daripada rumah. Kalau kita pandai memasak umpamanya, kita boleh iklankan dalam online, dan dengan itu kita boleh jual masakan kita mengikut order yang kita terima. Ada juga peluang untuk kita mengeluarkan bakaran untuk secara besar-besaran untuk dibungkus dan dijual di pasaran yang masih terbuka. Dan banyak lagi kerja untuk menambah ataupun memberi sedikit pendapatan kepada kita di masa kita berada di rumah dan tidak boleh keluar seperti biasa. Saya ingin ucap banyak terima kasih kepada semua yang bertanya. Saya fikir saya telah menjawab hampir 20 soalan untuk kali ini.
yang mana soalan-soalan tadi dikumpul dari akaun Instagram dan Twitter saya. Saya ambil kesempatan ini untuk menasihati orang ramai supaya patuhi perintah PKP ini. Matlamat kita semua sama, iaitu to flatten the curve and to break the chain. Sekiranya kita berjaya lakukan kedua-dua perkara ini, maka kita dapat kembali melakukan kerja-kerja harian kita seperti biasa. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga keadaan kembali pulih seperti biasa, dan berharap kita semua sentiasa menghargai nikmat berpanjangan yang dikurniakan Allah selama ini. Semoga berjumpa lagi, dan sekali lagi terima kasih kerana meluangkan masa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.